Halo temanku yang punya cita-cita setinggi langit, semoga impian kita itu jadi kenyataan. Amin. Ya Rabbal Alamin, bos. Selepas Brahmos memikat hati Filipina, kini India mengincar Malaysia untuk memiliki sistem Brahmos macam Philippines punya, bos. Bahkan tak cuma Malaysia saja, bosku. Ada 3 hingga 4 negara di Asia Tenggara yang memiliki potensi untuk mengakuisisi Brahmos, senjata super cepat seperti kilat dan mematikan seperti kentutnya Pak Bambang dan kroni-kroninya, bos. Di mana 4 negara yang menjadi senapan empuk India untuk ditawari sistem Brahmos ialah seperti Vietnam, Indonesia, Arab Saudi, dan tentunya Malaysia yang sangat berpotensi untuk menjadi pelanggan peluru berpandu Brahmos itu baru, bos. Bahkan laporan media baru-baru ini menyatakan bahwa Indonesia dan India sedang berada di peringkat rundingan lanjut bagi mengekspor sistem peluru berpandu Brahmos kepada negara Asia Tenggara itu. Bahkan menurut laporan, Jakarta telah mula menunjukkan minat untuk mendapatkan sistem peluru berpadu Brahmos pada 2018 yang lalu. Malah Serikat Usaha Sama India Rusia itu telah pun menghantar pegawainya ke Surabaya, Indonesia untuk meninjau kemungkinan sistem itu dipasang di kapal perang Indonesia. Mantap, segel dong. Peluru berpandu Brahmos adalah peluru berpandu supersonik karena ia berkemampuan melancarkan pada kelajuan hingga 2,8 Mach yang bisa dilancarkan kepada kapal perang, kendaraan pelancar bergerak ataupun pesawat pejuang, bos. Dengan kelajuan yang supersonik dan low signature kepada radar musuh, Brahmos boleh membedil sasaran sejauh hingga 290 km. Malahan di dalam varian extend range, jarak bedilan peluru berpandu itu telah dipertingkatkan kepada kira-kira 350 km jauhnya. Mantap sekali, bos. Kemudian pilot peluru berpandu Brahmos pula ialah sekitar 300 kg. Mantap sekali, bos. Monster pembunuh dari India ini, apakah Malaysia tertarik untuk membawa pulang Brahmos yang tentunya harus ditukar dengan duit yang sangat banyak? Bagaimana menurut Anda, bos?